Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terpantau 17 PJN berstatus siaga 1, sementara terlihat cerah di beberapa wilayah Pulau Jawa dan terdapat 1 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Banten. Juga terpantau cerah pada wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan, terpantau 17 PJN berstatus siaga 1 dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 33 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terdapat 2 ruas berstatus siaga 1, diantaranya pada ruas jalan tol Kayu Agung Palembang Betung serta Palembang Simpang Indralaya